tempat pembakarannya teman-teman. Aku udah males karena kembali siang. Oke teman-teman, saat ini saya berada di salah satu tempat warung penjual degan bakar. Kalau ingin tahu gimana rasanya datang ke warung ya, karena ini sebenarnya di samping memang kita itu apa namanya memakan kuliner yang lumayan agak ekstrim, juga ini juga bisa katanya menurunkan ataupun bisa menghilangkan penyakit-penyakit semacam kayak kolesterol dan semuanya. Jadi mau tahu gimana rasanya? Ayo, ini sudah satu porsi yang saya pesan. Porsi rasanya lumayan enak, enak banget memang. Tapi masih panas ini. Jadi karena masih panas ya terpaksa saya tiup dulu ya teman-teman. Panas. Ini yang namanya degan bakar dengan dicampur rempah-rempah, telur dan juga susu. Konon katanya ini bisa menyehatkan badan dan juga bisa meningkat vitalitas bagi seorang cowok. Diaduk-aduk sampai dingin. Lihat-lihat, enak-enak. Enak banget. Gimana rasanya Mbak? Manis ya? Apa sudah langsung kerasa Mbak reaksinya Mbak? Wow, karena makannya aja udah dua lahap kayak gitu ya, enak banget lah. Mari Mbak, tekan ngabit itu kan sana apa Mbak? Kira-kira Mbak? Gimana Mbak? Tergantung pesanan Ki. Thank you. Sporan nih katanya Mbak, satu porsi ini senapa Mbak? Porsi itu tekan bakar. Ah, tekan bakar Mbak. Betul telur kan macam-macam telur. Gila. Telur 2 sebelumnya, telur 2 betul. Oh, super murah meriah ternyata teman-teman. Ini mbaknya yang jual degan bakar. Ini sudah banyak pesanan yang sudah dibuat oleh mbaknya. Katanya jangan ditiup mbak, kalau ditiup rasanya kurang enak katanya. Gimana kan, Mbak? Gimana rasanya?